Oke guys, ini adalah ring piston Vega ZR, ukurannya 200 oversize 200 guys. Ini jarang dijual di bengkel karena oversize-nya 200 ya guys. Ini harganya cuma 30 ribuan. Jika kalian tertarik dengan ring share ini, linknya ada di deskripsi. Ini mereknya saya lupa ini. Oh iya, KNZ guys. Oversize 200, VKZR 200 guys. Oke, ini cukup murah. Sekali lagi harganya 30 ribuan guys. Nah, oke seperti ini. Oke ya, ini kita coba masukkan ke buring. Ini oversize 200 buringnya. Oke, kita cek ya apakah bagus ini KNZ ini, kok murah sekali. Oke, kita tes ya untuk ringnya ini. Saya akan tes ring olinya dulu. Bentar ya, kita lihat di sini. Oke, ini langsung saja ke ring cacingnya. Dua ini ya. Kita tes. Oke, bagus sekali, guys. Tuh, celahnya itu sedikit. Jadi, ini motor ini enggak ngebul kalau kayak gitu. Celahnya sedikit banget tuh. Tuh, celahnya. Oke, kita cek yang satunya lagi. Kita ambil yang ini. Mana tuh, kecil sekali guys, tuh berapa, nggak ada 0,5 itu guys. Bagus ini guys. Oke, kita cek untuk ring kompresinya. Ini ring kompresi kedua, kita cek masuk seperti ini. Mana pistanya, minggir push. Nah, lihat celahnya sedikit guys. Ini kompresi dijamin padat ya. Ring kompresi yang pertama kita cek juga. Oke, sip, masuk Baiko. Bagus ini guys. Oke, jadi ring share ini sangat rekomendasi menurut saya. Apalagi di oversize 200 ini sangat jos nih guys. Presisi intinya ini. Oke, jika kalian tertarik KNZ harganya 30 ribuan, linknya ada di deskripsi, saya akan taruh di situ. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.